Viral oknum ASN Kesbangpol ngamuk pecahkan kaca sebuah toko. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang perempuan mengamuk hingga memecahkan kaca sebuah toko. Dalam video yang beredar, terlihat perempuan itu marah dan memecahkan kaca di toko tersebut menggunakan potongan kayu. Kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Nanga Tayab belum lama ini. Diketahui, perempuan mengamuk dalam video viral tersebut merupakan seorang aparatur sipil negara, ASN, yang sehari-hari bertugas di Badan Kesbangpol Kabupaten Ketapang. Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ketapang, Andreas Hardi membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, perempuan itu berinisial RH yang bertugas sebagai staf di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, Kesbangpol Kabupaten Ketapang. Andreas memastikan, peristiwa itu terjadi murni karena urusan pribadi.